Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya yang bekerja sama dengan CV Tirta Semite Surabaya mengadakan pelatihan di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Pelatihan selama 2 hari ini peserta diajarkan bagaimana cara membuat kue dan masakan. Di hari pertama diajarkan cara membuat ayam crispy dan saus asam manis. Dan di hari kedua, para peserta diajarkan cara membuat palm stick cookies dan kue lumpur fla. Kami berada di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Kami berada di kelurahan ini selama 2 hari. Kami melatih ibu-ibu di Kelurahan Simolawang untuk membuat masakan, kue basah, dan kue kering. Hari pertama kita ajarkan masakan, yakni membuat ayam crispy beserta saus asam manis dan lemon mayo. Kemudian untuk hari keduanya kita ajarkan membuat kue basah, yakni lumpur fla, dan kue keringnya adalah palm stick cookies. Tujuan dan harapan kami dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan skill keterampilan ibu-ibu dalam bidang memasak sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Antusias para peserta dalam mengikuti pelatihan selama 2 hari yang diadakan oleh Bappemas Kota Surabaya ini begitu serius. Peserta pelatihan diajarkan mulai dari awal hingga sampai hasil jadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, di mana yang dilatih adalah ibu-ibu dari keluarga miskin yang sekarang ini mungkin tidak bekerja atau pengangguran. Oleh karena itu pelatihan ini sangat berguna untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu dalam hal memasak baik makanan maupun kue. Harapan kami kelompok ini tidak buyar seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, karena mengingat mereka mungkin keterampilannya masih dasar sehingga perlu dilakukan pendampingan. Pelatihan yang diadakan oleh Bappemas Kota Surabaya di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Surabaya dan berharap setelah selesai mengikuti pelatihan, para ibu-ibu nantinya bisa berwirausaha sendiri guna untuk menambah pendapatan di keluarganya maupun di kelompoknya masing-masing. Dengan diadakannya pelatihan seperti ini, ibu-ibu merasa senang karena para ibu-ibu bisa langsung mempraktekannya sendiri bagaimana cara membuat ayam crispy, saus asam manis, palm stick cookies, dan kue lumpur fla. Dan seperti inilah hasil jadinya pelatihan selama 2 hari yang diajarkan oleh instruktur dari Tirta Semite Surabaya. Demikian pelatihan selama 2 hari yang diajarkan oleh instruktur dari Tirta Semite di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Sampai ketemu di pelatihan-pelatihan berikutnya. Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus pelatihan berbagai macam makanan maupun berbagai macam minuman, silahkan datang langsung di Tirta Semite di Jalan Raya Rungkut Mapan Utara, Blok CA nomor 24, Surabaya. Nomor telepon 03187080071 atau 03187947765 atau kunjungi di www.kursustristar.com.